guys, good morning, selamat pagi. Sudah mandi guys, hari ini hari Minggu. Dan sudah selesai bersih-bersih, juga sudah selesai sarapan pagi. Tuh. Suami saya tadi di luar lagi masih sibuk dengan pekerjaannya guys. By the way guys, hari ini kegiatannya hanya di rumah, bersih-bersih rumah, walaupun tidak 100%. Terus saya juga punya banyak cucian, tadi bersih-bersih, saya nyuci-nyuci gitu guys. Nah, nih tuh seperti biasa. Nyuci-nyuci, banyak cucian numpuk. Nah, sekarang saya lagi nggak mau kemana-mana karena merasa badannya udah capek. Jadi mau di rumah aja gitu. Hari ini cuacanya tidak begitu cerah ya. Tadi cerah ya. Tahu-tahunya tadi sekarang ini udah nggak cerah, mendung-mendung gitu. Ya seperti itulah guys. Aduh. Sekarang menikmati istirahat di rumah. Wih, ini gelas. Nah, saking panasnya, saya pakai baju seperti ini di rumah. Perasaan gede banget di lengan saya. Tuh, udah belang ini, separuh. Yang bagian bawahnya agak coklat gelap, yang bagian atasnya mendingan agak bersihan. Tuh, bisa kelihatan separuh belang. By the way guys, hari ini lumayan, tadi saya bersih-bersih udah di dapur, terus ini sudah terlihat rada bersih mejanya, udah nggak ada yang sesuatu hal yang numpuk-numpuk, sudah saya rapikan. Terus ini juga seperti biasa sudah saya rapikan, saya taruh mejanya dengan apa namanya nih, taplak meja. Saya pakai taplak meja sekarang, meja ini jadi agak rapi. Nah seperti ini penampakannya, cuman lukisan-lukisan ini belum dapat dinaikkan. Saya sudah taruh seperti itu di bawah, nanti itu bakal saya naikin ke atas. Yang itu juga mau dinaikin ke arah sana. Nih di sini. Di sini. Nah, seperti itulah guys. Tadi saya dapat bersih-bersih lah sedikit, ini mendingan. Nah, ini belum sempat saya naik-naikin ini. Pindahin ke sana, ke bagian storage. Nah, tuh. Kucing saya noh di sana tuh. Jalan dia. Di bawah pohon. Nih, saya kasih lihat. Noh di sana tuh dia tuh. Di bawah pohon, di bawah pohon. Oh, kagak bisa digedein ya. Kagak bisa di zoom. Seperti itulah, guys. Pokoknya tadi saya sudah bersih-bersih di vacuum cleaner, semuanya sudah seperti itu. Oke guys, ikuti terus keseruan saya hari ini. Oke, see you soon. Hai guys, kembali lagi di channel saya Dewi Komalasari di Denmark guys. Sekarang udah sore, sudah jam 5:18 sekarang ya guys. Tiba-tiba Denmarknya ini diguyur hujan. Tuh, atap-atap langitnya itu tuh, genteng sengnya itu sudah basah tuh. Tuh lihat. Rumput-rumputnya seger karena disiram air.
tanaman tuh juga disiram air, itu tanaman kentang saya di sana tuh. Nggak bisa digedein lagi, nggak bisa dijun. Tuh lihat tuh, basah. Tanahnya basah. Kalian bisa lihat kan perbedaannya. Tanah yang ini agak hitam karena basah, yang sana tuh kering, deket apa tuh teras di sebelah sana tuh agak kering. Kalian bisa lihat kan. Hari ini tadi tuh sebenarnya agak panas, terus tiba-tiba diguyur hujan. Nah, terus agak angin-angin. Tuh lihat mendung-mendung turun hujan. Gerimis. Lumayan tadi gerimisnya agak ini juga agak deras sedikit. Sekarang saya lagi santai, lagi lihat-lihat tiket pesawat karena mau pulang kampung, mau nengokin orang tua sama anak-anak. Gitu guys. Lagi nyari tiket pesawat, mudah-mudahan ada yang sesuai dengan kantong saya. Karena harga tiketnya mehong-mehong, mahal-mahal. Ini saya lagi nyari. Nyari tiket. Harganya ya ampun. Pun, harganya mahal-mahal. Ini saya lagi nyari ini. Tanggal coba kita lihat tanggal lain. Cipidup. Kita cari pesawatnya. Tiket pesawatnya mengerikan. Gile. Tiket pesawatnya mahal-mahal. Aduh. Bingung saya. Cari penerbangan yang di airport dekat rumah aja ya. Jangan yang jauh-jauh. Kita cari yang tempat yang murah aja di sini, yang dekat aja airportnya. Airport. Itu suara mesin pengering. Saya mau cari yang cari penerbangannya, mudah-mudahan ada. Oke. Tapi harganya mahal sekali. Wow. Kok mana murahan KLM ya? Coba KLM-nya kita cari. KLM-nya. Jamnya jauh sekali.
makan. Gini. Ngeri. Stop. Gile, harganya naik musim panas. Musim panas harganya naik. Wow. Harganya mahal sekali. Gile, ini nyari tiket di musim panas ya begini nih. Tiketnya mahal sekali. Mahal. Coba kita cari yang penerbangan dari Copenhagen. Copenhagen All Airport. Oke. Saya kasih tahu guys, ini saya lagi masih lihat-lihat, ngecek-ngecek tiket pesawat, kira-kira nyari yang lebih murah. Ini soalnya nyarinya salah tempat, ini salah situasi. Saya nyarinya pas di musim panas ya beginilah. Wow, waktunya banyak banget. Coba kita cari yang Lufthansa. Ini perlu cari yang lain deh. Gile, ada yang sampai makannya waktunya berjam-jam. Tiket mahal. Mana ini? Adanya 2 kali transit. Malam
saya mau cari ini dulu ya. Kita lihat kok LE sama Singapore Airlines. Harganya benar-benar gila ini guys. Saya nyari pesawat ini, nyari pesawat mau pulang kampung, pulang kampung. Oke. Ini. Kayaknya sih nyari sekarang ini nggak bakalan dapat yang lebih murah. Karena saat ini adalah musim panas, oke? Jadi kita nggak usah pusing-pusing lama-lama nyari ini. Lebih baik kita lihat hiburan lain. Oke guys, sepertinya saya sudah males ngelihat tiket pesawat, harga-harga tiket pesawat, karena ada niat mau pulang kampung. Jadi karena ini musim panas, sudah pasti harga tidak ada yang murah ya guys. Harganya melonjak drastis. Jadi saya terpaksa tidak mau nyari buru-buru. Insya Allah nanti aja. Nanti juga akan dapat tiket pesawat yang sesuai dengan keinginan saya. Tapi saya kayaknya nggak nyari sekarang deh. Belum tahu pasti. Apakah bulan Agustus? Apakah bulan September? Apa bulan Oktober gitu guys? Udah biarinin aja dulu lah. Gitu aja. Yang penting sekarang berusaha simpan uang buat persiapan pulang kampung dan beli tiket pesawatnya gitu guys. Oke guys, kayaknya gak usah panjang lebar ya guys ya. Hari ini vlog saya kali ini cuman begini aja keseruannya. Minggu ini weekend, cuman menikmati, enjoy di rumah itu guys. Tuh, ini mendung tuh, mendung, karena tadi ini sekarang masih gerimis, tadi udah agak deras hujannya, ini sekarang gerimis hawanya, makanya agak dingin, tadi kan panas. Rumput-rumput seger-seger, sekarang tanah juga udah disiram dengan air hujan, makanya dia tuh agak hitam-hitam. Itu basah itu guys. Oke guys, sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, juga di komen juga boleh lah. Semoga kalian tidak bosan ya guys mengikuti keseruan saya hari ini yang hanya begini-gini aja. Weekend kali ini keseruannya cuma di rumah, kegiatannya gitu aja. Oke, sampai jumpa. Bye bye.